Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan dimanapun berada, hari ini kita akan berjalan-jalan, yaitu di Arau ya, di negeri Perlis Indrakayangan ya. Di sini adalah salah satu area di Arau ini, seperti ini kalau dari atas. Dan saya suka sekali kalau melihat burung-burung yang banyak ya. Nah, kita lihat ini burung-burung yang sedang berterbangan di sekitar Istana Arau ya. Jadi ada Arau ini merupakan salah satu ibu kota negeri lah ya. Nah, bukan di Kangar nih. Dahulunya di Arau ya. Kita lihat pegunungan-pegunungan yang kecil yang banyak sekali terdapat di daerah negeri Perlis ini. Sangat-sangat cantik sekali pemandangannya ya. Ini saya ambil pada waktu sore ya. Kita melihat sendiri bagaimana negeri Perlis ini. Kita tidak dapat menemukan bangunan yang tinggi-tinggi, tetapi kita dapat melihat banyaknya bukit-bukit dan pemandangan yang indah ya. Saya akan menerbangkan drone saya untuk melihat di kawasan perumahan penduduk. Dan juga itu kalau tak salah itu bukit kembar ya, bukit kembar atau berdekatan dengan Cuping agaknya ya. Yang tahu mohon komen ya. Indah sekali dengan pemandangan awan-awan yang tebal di langit bumi negeri Perlis ini. Tebal sekali ya. Nah, lihat itu mendungnya tebal sekali tapi tidak hujan hari ini. Nah, itu Bukit Cuping ya agaknya ya, atau Bukit Cabang ya. Yang tahu mohon komen ya. Sebab saya tak berani nak menyebutkan secara detail di sini. Tapi saya suka bagaimana awan mendung yang tebal seperti ini. Saya dapat mengambil video menggunakan drone. Saya sangat-sangat suka dengan pemandangan alam seperti ini. Masya Allah. Dan di Arau ini adalah wilayah seperti wilayah persekutuan lah ya. Kalau di setiap ibu negeri itu, kalau di Alostar, di Kedah itu di Alostar ya. Tapi ini di Pekan Arau, Pekan Lama, yang juga terdapat yaitu Istana Lama juga di daerah ini, di Arau ya. Dan itulah yang saya sukai dengan daerah negeri Perlis ini, tidak sibuk. Ini rumah-rumah penduduk masih jarang ya. Di sini petani-petani. Dan kalau kita menuju ke Cuping ini juga ada kilang-kilang semen ya, yang terdapat di negeri Perlis. Nyaman, damai. Apabila teman-teman yang ingin tahu di daerah negeri Perlis ini itu dikelilingi bukit-bukit gunung ganang ya, yang sangat menawan sekali. Nanti juga ada burung-burung yang banyak pada waktu sore di sini. Itu di Bukit Cuping itu agaknya ya. Bukitnya itu seperti itu dari kejauhan. Sebenarnya bukit itu tinggi tau, cantik kalau dari kedekatan tuh. Saya tak dapat sampai ke sana karena saya ingin menumpu video drone ini menggunakan drone ini. Sebenarnya saya ingin mengambil gambar-gambar burung ya. Tapi apabila drone sudah naik pada ketinggian, ternyata sangat cantik lah negeri Perlis ini, dengan rumah-rumah penduduk ya tidak banyak ya, tetapi seperti inilah. Walaupun jarang-jarang, tetapi kita lihat sendiri rumah-rumahnya juga sudah mapan ya, jalan-jalan yang sudah dibuat dengan begitu ya selesa. Saya akan menunjukkan bagaimana jalan-jalan di kampung di negeri Perlis, di Jejawi, di Tambun Tulang ya. Itu jalan-jalannya di tepi-tepi sawah sudah sangat bagus. Masya Allah, itu ada pancaran matahari sebelah waktu petang ya itu. Lihat awan yang berwarna seperti itu. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cantik sekali awannya ya.
dengan terpancar matahari. Tadi warnanya tidak seperti itu ya. Sekarang menjadi kekuning-kuningan dan Masya Allah cantik sekali. Ini agak padat tidak di sebelah arau yang di sini ya. Itu adalah rel kereta api yang panjang yang akan menuju ke Padang Besar dan sampailah rel kereta api itu masuk ke Thailand, tuan-tuan. Ya, nah itu sementara waktu sore di sana ya, kita lihat ya. Itulah tadi matahari yang memancarkan cahayanya dari ufuk barat ya, dan terkena memantul dengan awan mendung yang begitu tebal tadi. Nah ini adalah rumah-rumah dan sungai. Sungainya cantik sekali ya, berhuruf seperti M ya. Itu sungai dan di sana itu adalah pekan arau yang memisahkan di antara dari Kok Diang itu, dari Kedah dan juga negeri Perlis. Jadi awalnya juga negeri Perlis ini juga salah satu daerah, satu kesultanan di negeri Kedah, tetapi terpecah apabila sudah mendapat pekenan dari Raja Kedah ya, dan kini menjadi negeri Perlis. Yang kita semua tahu Perlis ini juga merupakan satu negeri yang berbatasan terus melalui darat, yaitu melalui dari bukit mana itu yang bertemunya dari Bukit Wang Klian ya, Bukit Wang Klian bertemunya di antara dua negara, Malaysia dan juga Thailand. Terima kasih tuan-tuan karena sudah menonton. Semoga video pendek ini dapat mengimbas kenangan kembali apabila tuan-tuan dan puan-puan rindu sangat ingin nak tahu bagaimana negeri Perlis yang sangat-sangat kita rindui. Nah, di sana ada banyak burung-burung yang sedang berterbangan. Sebenarnya saya mencari-cari burung-burung ini, banyak sekali burungnya, tuan-tuan. Nah, itu di sini ada burung-burung yang berterbangan. Tak kelihatan ya, sebenarnya banyak sekali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, skala kaku, mangan dulu ya.